disebut maksiat bareng Deddy Corbuzier. Dinner Candy tegur Aldi Taher. Disc jockey Dinner Candy menegur Aldi Taher lantaran menyebut dirinya berbuat maksiat bareng Deddy Corbuzier. Teguran itu ditulis bersamaan dengan video Aldi Taher yang diunggah Dinner Candy di Instagram. "Ente kenapa Bang Aldi Taher? Jadi artis bigo ya Bang? Selamat ya," tulis Dinner Candy Rabu 27 Januari 2021. Dinner Candy tak lupa menyematkan akun Deddy Corbuzier. Aksinya itu bukan tanpa alasan. "Lapor Om," kata Dinner Candy. Dalam video tersebut, Aldi Taher terang-terangan sebut Dinner Candy dan Deddy Corbuzier berbuat maksiat. Tudingan itu didasarkan saat si female DJ jadi bintang tamu di channel YouTube Deddy Corbuzier. "Lo pikir Deddy Corbuzier nggak pansos sama Dinner Candy ngomongin maksiat?" kata Aldi Taher di video tersebut. Maksiat yang dimaksud adalah topik pembicaraan Deddy Corbuzier soal pakaian dalam Dinner Candy. "Ngomongin Dinner Candy gak pakai celana dalam, Dinner Candy gak pakai BH, huh," ucap aktor 37 tahun ini. Lelaki yang mengagungkan dirinya sebagai ustadz itu menyarankan tak perlu melakukan hal tersebut demi uang. "Nyari duit sampai gitu amat," katanya mengakhiri video. Postingan Dinner Candy lantas undang perhatian warganet. Salah satu di antaranya bertanya motif Aldi Taher lakukan hal itu. "Apalagi ini?" tanya @avanputravan24. Dengan singkat, Dinner Candy mengatakan, "Artis bigo." Merespon unggahan Dinner Candy, Aldi Taher menjelaskan, "Tak apa jika siapapun ingin saling pansos, asal jalannya bukan dengan maksiat." "Insya Allah, saling pansos bro, Deddy Corbuzier, kamu, Dek Dinner Candy, yang maksiat dihapus dari postingan YouTube, tutup," tutur Aldi Taher. Aldi Taher juga mempersilakan Dinner Candy menegur jika ia berbuat salah. "Ingetin aku juga ya kalau maksiat," ucapnya. Sayang, komentar Aldi Taher tak direspon balik oleh Dinner Candy.